Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat ditemui di Gedung Balai Kota mengatakan proses akuisisi terhadap perusahaan air minum Palija hingga kini terus berlanjut. Melalui PT Jakarta Propertindo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengakuisisi 49% saham Palija. Menurut Jokowi, akuisisi ini sudah sesuai dengan amanat undang-undang, di mana seluruh perusahaan yang mengurus hajat rakyat banyak harus dikuasai oleh pemerintah. Gubernur juga menegaskan, selain mengakuisisi 49% saham melalui PT Jakpro, Pemprov juga akan mengakuisisi 51% saham Palija melalui PT Pembangunan Jaya. Setelah akuisisi ini terlaksana, Palija akan menjadi perusahaan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Saya kira nggak ada masalah. Ya memang yang masalah air itu harus dikuasai oleh negara, oleh pemerintah, itu amal undang-undang. Saat ini Pemprov sedang bernegosiasi dengan pihak Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai perwakilan dari karyawan PAM Palija. Bila nego tersebut selesai, Pemprov segera mengakuisisi PAM Palija. Dari Jakarta, Sunu Probobaskoro, Ahmad Murzaki, Kantor Berita Antara mewartakan.